Halo YouTube, selamat datang di channel Omobi Vlog Biasa. Hari Minggu, harusnya acara keluarga, harusnya bersama keluarga, tapi kami kabur dulu sebentar ke acara BMW. Ini Den Dimas yang ngundang nih, heran. Apa hubungannya ya? Nah, setelah itu kami akan ke Ermoda baru grand launching. Kami ingin lihat, mengunjungi Wuling REV kami yang sedang dipajang di sana. Nonton video ini sampai habis. Ini seri 3E46 gini kok ada rasa pengennya ya. 325 lagi nih. Kenapa mesti naik off-road dulu? Sampai BMW iFest Future Driven. Ini mana nih Den Dimas nih, nggak nyambut nih? Saya nyambut loh, selamat datang. Datang di BMW BMW iFest. Apa sih iFest tuh? Festival mobil-mobil premium selection listriknya BMW. Apa bedanya sama di showroom? Kita bikin showroom. Oh, bikin showroom. Tapi cuma sebentar bikinnya. Apa? Ya, sebentar bikinnya. Cukup kok sebentar. Tempatnya enak soalnya. Oh, coba lihat. Jadi memang beberapa hari terakhir itu agak sakit sedikit. Kamera baru, mau nyoba 4K-nya. Dari kemarin belum nyoba 4K-nya. Sombong banget. Nah, 4K tapi sensornya tuh 8K. Ini beli apa di endorse? Beli kalau ini. Ada yang di endorse? Oh, ada ini. Cuma yang ini beli. Tiba-tiba. Iya, ada mobil apa aja? iX, i7 bekas. Ada i4. Sama ada i4. Ini beberapa XKTT ini. Jadi salah satu di antara mobil ini, salah satu di antara mobil ini ada yang pernah dipakai Pak Jokowi. Yang mana? Gak tau. Serius? Kan? Kita gak ada yang tahu. Itu? Tapi salah satu di antara i7 ini ada yang pernah dipakai Pak Jokowi. Dan nanti begitu begitu ini, negara. Begitu mau jualan, Pak yang ini. Saya dengar yang ini loh Pak. Ah, yang bener. Kayaknya dia Pak. Bukan ya, Pak gitu. Jokowi. Ya, saya ada fotonya Pak Jokowi turun dari i7 kan, cuman gua nggak. Iya, gini masalahnya waktu G20 kemarin semua i7-nya itu di prepping warna putih ya. Itu iX. Sorry. Itu iX, iX putih. iX semua putih yang kita nih ya. i7-nya semuanya hitam. Semuanya hitam tuh. Di prepping nggak? Kayaknya nggak deh, gua nggak tahu ya sejujurnya. Waktu itu kan lu yang datang. Nggak datang. G20. Waktu handover. Handover yang iX. Itu putih semua kan? Putih semua dan itu wrapping. Iya. Ini iPhone kenapa ada nyelip sini? Kayak kok bahan-bahannya bagus tapi. Ini abu-abu tua. Graphite gray. Ini iPhone. Enak loh mobil. Gue belum nyobain lagi. Cuma problemnya satu. Apa? Ini. Kenapa? Ground clearance. Oh, nambah ya? Buset deh. Oh, ceper banget. Coba aja kolong. Coba kolong. Orang nambah ya? Aduh. Kurang ajar emang dia sama orang lain. Bisa kurang ajar. Mau bilang kurang ajar sama orang tua enggak bisa. Dia lebih tua soalnya. Oke. Ada apa lagi i7? Ini bekas Jokowi nih, bekas Jokowi. Coba kita cek baunya ya. Bau udah pernah nyium bau Jokowi emang? Ya nggak bisa masuk nih, dikunci. Kuncinya di sana lagi. Banyak kunci. Ya ampun. Tapi emang iya, pokoknya salah satu di antara ini punya dipakai Pak Jokowi. Yang mana kita sayangnya tidak tahu. Oke. Kita coba cari aja yang mana. Oke. iX. Lo mending balapan di simulator. Ntar lu lihat iX ini. Oh, Om Fitra, Om Fitra warnanya yang ini. Outside gray. Itu. Outside gray jadi di luar. Outside. Outside. Lo udah sembuh kan? Belum banget. Ini beli. Kuncinya ada di bawah. Oh. Tapi kan i7 yang G20 kan nggak ada TV belakang ya? Iya, ini eksklusif spek buat buat G20 KTT. Oh, coba lihat ini. Lihat. Kita kunci aja. Pengen gitu punya i7. Ayo, ada kunci yang ini apa? Kunci ini ada. Yang mana? I7. Udah kenalan belum? Iya, hai. Aku Mobi. Aku Mobi. Sibuk banget aku Mobi. Sebel banget. Itu kuncinya lagi di sini. Ya, ntar kasih lihat mobilnya dulu tuh.
i7 warna hitam ex Jokowi. Salah satunya. Ya nggak tahu kan? Nggak tahu, bisa jadi yang anggap ini. Anggap aja yang ini. Bisa jadi yang ini. Ini yang mana? Kalau kami itu biasanya hoki dong kalau milih-milih kayak gini nih. Coba lo masuk. Dia nggak dapat ini ya? Apa display key ya? Kayak cadangan deh itu. Ntar dulu. Ayo dong, buka terus, terus, buka, buka, terus, 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 terus. Nggak ada layar 32 inch di atas ini. Terus joknya itu kalau nggak salah ya, kalau nggak salah itu nggak bisa di-stel. Jok belakang apa ini bisa ya? Ya ini joknya bisa di, nggak bisa diatur kan? Nggak, yang ini nggak bisa. Iya kan? Kalau yang SKT itu nggak bisa diatur kan? Nggak bisa diatur sama nggak ada ininya. Nggak ada layar ini. Tapi suspensinya masih yang enak nih, masih yang... Oh, ini aktif. Yang aktif. Gue kemarin latihan posisi tidur, dia sama sekali nggak mau gerak. Dia nggak gerak. Itu keren banget. Nah, yang gerak bannya aja. Dia mobilnya ngebaca jalanannya kayak gimana. Itu enak banget. Terus bannya dia gerakin. Itu jadi, fitur yang penting yang ada. Itu paling penting. Cuma, kalau gue sih nggak ada electric seat sih, deal breaker. Masa sih? Iya, tapi kan udah enak belakang. Belakangnya. Tapi kan harganya enggak, lumayan dong. Harga ini berapa harganya? Kita cek di... Kita bisa nge-scan. Like a boss. Coba scan. iFast.id. Yang ini harganya 2,5. 2,5 miliar. Baru. 3 kan? Oh iya ya, murah ya. Turun gope kira-kira. Bisa enggak sih di-upgrade jok belakangnya? Lo beli itu aja Osin. Oh, taruh gua. Osin di belakang. Betul, betul. Titar kan gua. Osin gimana? Nih, Mbak, makasih ya. Oh, makasih. Belum dikunci lagi. Udah kenalan tadi. Jadi nih, 2,5 sebenarnya oke loh. Dibandingin, ya kalau baru kan 3 lebih. Ini berarti seharga seri 7 baru berarti. Seharga seri 7 35 ya? Hah? Jadi 35. Iya. Seharga 7 35. Oke, sekarang mau warnai. Kita ada mau warnai buat anak-anak. Iya, ada hadiahnya loh. Lucu sekali. Hadiahnya apa? Hot Wheels. Basically semua yang warnain dapat Hot Wheels. Oke. Okay. Coba Mas, dia Mas. Berapa rekornya siapa di sini? Dia. Ah, siapa apa? Rekor lo kan? Bukan lah. Siapa sih kemarin sih? Mana ada orang itu tuh. Ini berapa? Wah, rekor. 130. Kenceng amat. Ya udah kita coba. Pendek ya, harus majuin ya. Enggak, harus ngoper aja. Ini udah jalan nih. Masukin gigi lah. Ini Mandalika. Kita lihat seberapa jago dia. Mandalika. Apakah dia beneran jago atau dia pura-pura? Enggak jago. Belum. Salah. Nih. Lo kayak mau belok di lampu merah, pelan banget. Ini tikungan yang lo masuk ya? Bukan, nanti gue stop. Baternya bukan. Di sini nih, sini gue masuk. Eh, gue ngangkat gas jadinya. Trauma ya kan? Trauma. Ini kan cuma game. Gak tahu trauma. Trauma, traumanya masih ada. Tolong, ini M4 GTS. M4 GT maksudnya. Lo kenapa jadi off-road sih? Ini sirkuit Mandalika, bukan sirkuit off-road. Roder. Kita lihat apakah dia suhu atau dia cupu. Udah dari sini sampai ujung harusnya nggak usah lepas gas bisa. Emang. Lo harus berani masuk tapi. Jangan telat beloknya. Gue takut melintir. Telat beloknya. Gue takut melintir. Jangan telat. Jangan telat. Potong, 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 potong. 135. Kenapa emang? Lumayan lah. Lo berapa? 135. 134. Lo berapa? 132. 135 tadi bohong sih, enggak mungkin. Enggak mungkin. Kalau bohong, bohong yang depan netizen, netizen ada datanya. Gua tuh jago. Enggak yang mungkin. Yang gua posting aja yang biasa aja. Enggak mungkin. Anyway, berarti mobil-mobil di sini harganya tuh beda-beda ya? Kalau apa tergantung kondisi tergantung atau tergantung kondisi sama tergantung kilometer. Karena most karena ini hampir bekas gitu ya atau hampir baru? Motor-motor hampir, ini hampir bekas.
Hampir baru lah. Hampir baru. Soalnya beberapa, kebanyakan sebenarnya di bawah 1000 km. Di bawah 1000 kilo, iya orang KTT nggak kemana-mana. Cuman ada yang di atas itu dong. Coba kita cari baret yuk. Kalau dicari sih ada. Tapi kan udah pernah dipakai. Mana ya? Ini kali ini gini nih, masa nggak ada? Iya, kan dipakai ini juga. Velg. Ah, nih. Aduh, dikit sih. Nggak bisa dibersihin. Nah, ini dia. Ini banyak nih. Ini dop atau velg? Dop, ini dop. Cuma ininya velg nih. Ini velg nih. Wow. Hi. Coba cek harga. Yang ini apakah lebih murah jauh daripada yang lainnya? Gara-gara velg? Berapa kah yang ini? 1850. Soalnya, tapi ini masih nego nih. Kilometernya 2900. 1850 masih nego. Kok bisa masih nego? Setahu gua masih bisa nego deh. Setahu gua ya, gua takut salah. Oh. Soalnya mileage-nya lumayan tinggi, 2900. Lah gua copyright ya. Percuma nih bikin-bikin enggak dapat AdSense. Emang masih butuh AdSense ya? Masih lah. Kita kan buat makan. Ya. Instagram ada subscription segala, butuh makan. Lihat SMA sebanyak ini emang kayak lagi meeting pemerintah apa gitu. Iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 SMA udah jadi bajang. Iya. Lo yang di depan nyobain gua. Foto ah. Sudah selesai. Udah segitu ya. Jadi ini eventnya terakhir hari Minggu ini selesai ya. Iya, lu sih sombong, kemarin gua ajakin sini gak mau. Orang lagi sakit, ini sekarang juga masih sakit. Nah, lu bohong. Ini maskernya double nih. Dia bohong lah sakitnya. Kenapa sih lu sakit di tingkat tante ya? Langitnya biru banget di situ. Emang sih. Enggak tuh, lebih biru di situ. Keren ya. Dia ngerti Jakarta tuh, betul, berarti. Betul, ini kamera cocok. Ini kamera dibikin buat di Jakarta. Buat di Jakarta, cocok. Itu biru banget langitnya. Ya bagus, biru sih. Bagus. Oke, sekarang kita bahas Harley. Nah ini tuh dari anak-anak, anak-anak elang. Nih ya kan polis nih, yeah. Boleh gak pakai totot? Oh saya gak tahu polis ya. Coba jawab. Saya gak tahu polis. Coba, boleh gak Harley polis pakai totot? Bawaannya emang ada totot gak sih? Aslinya bawaannya ada, pasti bawaan motornya aslinya ada, totot dan strobo. Yang keren, yang temen gua tadi sebenarnya keren deh, menyisir anak. Oh ini kan modifan Harley gitu kan? Harley banget lah. Terus? Si Raka yang Road King. Lo liat velgnya? Depan belakang, velgnya dari apa barang? Oh Road King velgnya karbon! Carbon fiber velgnya! Suspensinya? Oh lens! Depan belakang loh lens. Depan belakang. Itu velgnya sendiri hampir cepet. Velgnya hampir 100 juta? Dua loh. Maksudnya sebijinya? Nggak dua, maksudnya kalau velg mobil kan cepet 4. Oh iya bener. Ini dua loh. Ya carbon fiber ya, nyetaknya kan beresiko patah juga tuh. Auto box tuh bikin motornya jadi jauh lebih enteng. Katanya nggak kayak bawa Harley. Nggak dong, nggak iya, gitu lah. Iya, karena seenteng itu. Ya nggak segitunya kali lah. Nah, Harley juga tetap Harley. Double disc ya? Road King itu aslinya nggak double disc kan? Gua nggak tahu. Gua nggak apa sih nanti. Gua tetap cinta gua tetap pada Softail. Softail tuh yang? Itu Softail. Ini sama berarti kan? Softail. Iya. Ini Softail ini scrambler. Enggak lah. Iya tapi dibikin kayak scrambler ya. Iya. Udah jalan lah. Mau ke mana sekarang? Hah? Mau ke Ermoda. Wuling RV lagi dipajang di situ. Oh iya baru juga yang jelek itu ya. Yang terganteng di dunia. Enggak. Di dunia. Enggak, the world. Enggak, keren banget. Dah, thank you. Thank you. Oke. Lah BMW. Hah? Sama cabut. Cabut? Dah, thank you ya. Ya. Nah. Dipikir enggak cabut-cabut, ini cabut beneran. Jadi kalau vlog itu semuanya asli aktual gitu loh. Nah, itu ini mobil-mobil BMW XKTT dan ada nggak tahu XX apa lainnya. Memang kondisinya memang tidak 100% sempurna. Karena ya biar gimana pun mobil yang bekas dipakai off-road. Jadi keuntungan adalah Anda bisa mendapatkan BMW tersebut dengan harga yang sangat murah ya kan. Nah, kayak tadi velg ada bocel-bocel. Ya nggak apa-apa velg bocel.
ganti velg aja sekalian. Kan diskonnya udah banyak, jauh sekali dengan harga barunya. Harga barunya hampir 2,4M loh. Di situ 1,8an. Menarik kan? Oke, tujuan selanjutnya. Sampai di Air Moda Studio mereka grand opening hari ini, walaupun kami sudah sempat membuat video waktu itu, video Subaru di wrapping di sini. Nah, sekarang baru grand opening. Tiko, iya ampun om mobil. Halo. Datang juga, kira nggak bakal datang hari ini. Datang, ya disempetin datang. Nah, ini hari ini ada guling hari ini kami di sini. Wow. Mestinya nyalain aja. Oh, si lampu ya. Nanti kita nyalain. Oh, enggak, kuncinya mana? Kuncinya mana? Coba, dia ambil kuncinya. Ya. Ya, ini kita bahas luar sini dulu. Kita bahas luar sini dulu. Omi. Aduh. Oh, selamat ya, selamat kalian. Selamat. Luar biasa. Iya, disempetin datang ini. Wah, ini juga terpajang di sini mobil-mobil yang sangat keren, ada apa aja nih? Yang paling keren di situ lah. Paling keren di sana. Jelas. Paling keren harus ditaruh dalam. Harus di dalam. Nah, ini keren aja, keren aja. Ini keren aja. Yang di dalam keren banget. Kalau itu gimana tuh, yang itu om? Hah? Yang dua itu gimana tuh om? Hah? Dua, yang four. Mobil Arif dua-duanya? Iya. Orangnya mana? Orangnya gak datang, lagi ke Bandung. Jadi mobil Arif tuh gak sepenting mobil kita. Gak sepenting juga mobil REV. Mobi REV. Baru luar deh. Karena di dalam juga gak muat lah ya. Hah? Dalam juga gak muat. Dalam gak muat. Mungkin kita lepas spion dulu. Mana itu? Itu ya? Di dekat gak muat. Pertama kita pikirin bakal muat om. Pas lewat sini terus, pas mau ditas tas, gak muat ya. Copot dulu. Copot spion dulu. Kita rakit lagi di dalam. Aduh. Lucu. Estilo. Wow, ini estilo kenceng nih. Ini beratnya, ini build-nya luar biasa nih. Build-nya serius sekali. Iya, dua yarta, 1.5-2.4. Sebenarnya kalau mau buat kenceng-kencengan tuh wire tag itu nggak perlu loh. Nggak perlu memang, nggak perlu. Oh. Ini kan lebih estetik aja, memang ngeliatnya kayak rapi aja nih, engine-nya bersih banget. Iya. Dan kalau kita yang suka kayak lebih simpel gitu kan, desain-desainnya kan warteg tuh kayak wah ini banget rapi, kayak, banget, rapi banget. Cuma jadi mobil pameran, mobil pajangan, iya. Ini pajangan, bener. Ya, bukan ini ya, bukan saya topok, bukan jadi kayak suatu kewajiban lah. Bukan. Ya, kalau memang pamer nggak apa-apa. SLR. Gullwing. Ini punya Jejo. Oh, punya Jejo. Ini M4, M2? M2, MPC Frozen Blast. Ini SPF apa? Oh iya, SPF juga sama tuh. SPF tuh cat yang bisa dikletek. Ini sama kayak di Wuling REV. Ya benar. Ini semua SPF ini? Tiga-tiga ini sama itu, i7. Itu juga SPF, itu dual tone loh. Oh, kenapa i7 nya digantung? Karena peleknya lagi di cat juga. Hari ini kita banyak lihat i7. Kalau itu dual tone itu salah satu project yang agak susah lah. Kenapa lama susah? Banget. Karena atas bawah warnanya beda. Ini mungkin karena warnanya agak gelap. Dia kan tadinya two-tone ya. Ini sekarang two-tone. Sekarang two-tone. Tadinya itu oxide gray warnanya. Ya. Nah, ini jadi black sapphire sama graphite gray. Ini susah. Iyalah susah ya. Boleh dipegang? Bener, ya. Boleh dong. Enggak apa-apa. Tuh, ini lagi di PPF nih sekarang. Keren ya, kanger ya, orang begini. Ini the whole diganti sampai ke krom-krom yang dilis kaca, nanti velg semua ganti itemin. Iya, ini juga tadi silver semua diganti jadi hitam. Wah. Hari ini kita ngelihat banyak sekali BMW i7. Iya.
Karena habis dari tempat itu Dendi Mas tadi. Oh ya, Dendi Mas malah nggak datang. Iya tadi udah diajakin loh, dia udah diajakin loh, malah nggak datang. Nanti kita tanggung gitu ya. Iya. Tuh ada Lamborghini Urus juga lagi di Trondol. Urus dia diapain? Yang di warna juga. Di warna, dicopot-copotin semuanya gitu. Copotin. Itu emang dengan sengaja di Trondol untuk dipamerin. Ini dia urus, dicopot semua. Ya, ini benar-benar masih fresh from the oven. Belum dia apa-apain. Baru kelar cat, lampu kita tajam. Wah. Abis ini akan diamplas poles. Abis ini diamplas poles. Ya, ini Taviola Hong Kong, dia agak pindah agama ya. Iya. Lambo warna Ferrari. Iya, nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa. Itu nak swinger kali ini. Kayak gini isinya ya. Nggak ada logo-logo Audi dalamnya? Hah? Atau VW gitu, ketemu nggak? Logo-logo Audi atau VW? Belum ketemu, mungkin bisa sisa kali sama dong. Bisa sisa kali ya. Pasti ketemu. Mungkin soket apa gitu, pasti ada ya, VW atau ada. Audi. Bener. Mungkin ternyata ada. Karena sasisnya kan sama dia kan? Sama. Dia ininya platformnya sama. Dia ini platformnya sama kayak Q8 ya? Q8, Audi ya. Q8. Ini bagusnya ya. Bagusnya. Lambo itu kalau Lambo itu ikonik loh. Karena iya. Lagunya dia pertama. Enggak jadi ya. Jadi apa ya? Enggak bisa norak gitu loh. Enggak bisa norak. Walaupun ungu. Ini dalamnya gini emang kuning deh. Enggak. Jadi kalau yang kayak frame-frame gini om, kita tetap biarin. Karena dia kan frame nanti ketutup waktu kita installkan dia atau segala macam. Nah, dia bawaannya kuning. Bawaannya kuning. Bawaannya kuning. Jadi baru datang dia kuning. Seatbeltnya kuning loh itu. Seatbeltnya kuning, iya benar. Seatbeltnya kuning, ininya kuning. Tapi nanti once kayak peripi warna kacanya kayak itu, nah samping kita masih ada kayak lihat kuning-kuningnya gitu kan. Tapi once syaratnya nanti kita install, fendernya dipasang, ketutup semua. Semua ketutup. Cuma memang nanti di bagian sasisnya kalau kita lagi full, buka kapasin gitu, tetap kelihatan kuning-kuningnya. Karena memang kalau bagian dalam sana kalau kita mau rapi itu memang mestinya bisa di-spray polish yang sayang pasti, ya. Pasti. Jadi udah kita ngerjainnya di sini ya. Iya. Nah ini di dalam kan mumpung rame nih. Ya, kita praktekin sesuatu di Wuling REV, tapi nggak ditayangin di sini sekarang. Videonya belum keluar soalnya yang itu ya. Kita coba. Apa tuh? Lucu nih. Aduh, gua takut nih. Ya, luar biasa ya, R Muda Studio. Aduh, thank you. Ini gara-gara om mobil lah, bawain mobil terus, jadi banyak customer ya kan nih ya? Lah, udah dulu banyak antri terus ya customer-nya. Aduh. Tapi ini tempat enak sekali. Enak banget. Hoki banget dapat tempat seperti ini nih. Thank you. Ya, lokasinya tuh di jalan ini apa? Jadi ini namanya Jalan Pahlawan 1000. Emang ya kalau teman-teman lihat itu tahu lah, pasti kan ada landmark BSD. Depan ada landmark BSD tuh. Tuh, Wisen BSD City. Ya, kita pas di seberang ya, jadi pas di seberang ya. Lurus lagi ntar ada lampu merah. Ya. Yutan, buat informasi aja kalau dari sana mau muter balik di sini nggak dapat. Nggak dapat. Ya, udah nyobain. Jadi harus ke depan. Ya. Nggak dapat pokoknya. Nggak dapat di sana. Lagi Om Tommy. Thank you banget Om Mobil. Makasih lo udah nyempetin datang nih. Ya sama-sama lihat mobil. Jangan nengokin Wuling REV. Oke, itu saja videonya. Jangan lupa tekan tombol jempol, kata dan subscribe, bla 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 dan lain-lain ya. Kalau mau ngerjain PPF apa segala macam, boleh R Muda Studio ya. Ya, terima kasih telah menonton. Bye.